Warga Desa Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur bergerak cepat cegah penyebaran virus corona. Penyemprotan disinfektan ke titik ramai dan himbauan kebersihan digalakan. Penyemprotan disinfektan ke Pasar Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik dilakukan aparat desa setempat. Pos jaga warung warga serta pengendara roda dua juga menjadi target sasaran. Kepala Desa Pugung Raharjo meminta masyarakat segera melapor ke perangkat desa jika mengetahui orang asing atau warga yang baru pulang dari luar negeri, sehingga penyebaran COVID-19 dapat terdeteksi dengan cepat. Kita mengadakan kegiatan penyemprotan di pasar, tempat ibadah, terutama ke masyarakat. Sementara pihak kepolisian menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Menggelar kegiatan keramaian juga dilarang. Kegiatan keagamaan atau mungkin kegiatan sosial atau konser-konser seperti musik itu ditiadakan atau tidak dilarang untuk pihak kepala desa dan kecamatan dan kepolisian tidak mengeluarkan izin. Diharapkan seluruh elemen masyarakat ikut berperan melawan virus ini. Memperkuat komunikasi dengan petugas juga wajib dilakukan. Dari Lampung Timur, Lampung, Syahroni Saburai TV melaporkan.